Warga di Cirebon, Jawa Barat rela mengabaikan protokol kesehatan demi membeli pakaian baru untuk Lebaran di Pasar Tegal Gubuk. Di antara pengunjung yang berdesakan masih terlihat ada yang tidak menggunakan masker. Imbauan petugas agar tertib protokol kesehatan diabaikan pembeli maupun pedagang. Tambah ramai. Pengunjung tambah ramai, Bu. Khawatir nggak sih, Bu? Tambah ramai begini, Bu. Tapi menguntungkan bagi para pedagang nggak, Bu, untuk ramainya kayak gini, Bu? Ya, iya. Kondisi tidak jauh berbeda juga terjadi di Bandung, Jawa Barat. Masyarakat menyerbu mal untuk berbelanja baju Lebaran. Pembatasan kapasitas orang di dalam mal menyebabkan warga mengantre di pintu masuk. Memang kita melakukan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah mengenai yang dimana kapasitas mal itu harus 50%. Sehingga pada saat mal sudah memenuhi kuotanya, maka kami lakukan penutupan area dan penutupan pintu masuk. Sehingga terjadi antrian di luar. Nah, makanya itu yang terlihat seperti berkerumun di luar. Karena memang sudah ada, kita sudah ada antisipasi di dalam sudah memenuhi 50%. Salah satu pengunjung merasa sudah aman dari pandemi COVID-19 karena sudah diterapkan protokol kesehatan saat berbelanja. Kita mematuhi protokol kesehatan ya. Seperti apa? Pakai masker, sanitizer, jaga jarak. Lonjakan pengunjung di pasar maupun mal akan terus terjadi jelang Idul Fitri. Masyarakat diimbau untuk ketat menjaga protokol kesehatan agar angka penularan COVID-19 tidak kembali melonjak seperti setelah libur akhir tahun.